Halo semua, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Riri. Di video aku kali ini aku pengen berbagi sedikit nih informasi ke teman Riri semua. Nah, beberapa waktu lalu aku sempat posting kan di IG story aku tentang tabungan, deposito, reksadana, dan investasi lainnya. Tapi banyak banget nih bisikan pertanyaan, apa sih itu investasi? Terus aman gak sih itu investasi? Dan bahkan ada yang minta rekomendasi investasi nih sama aku. Sebenarnya salah gak sih teman-teman? Enggak salah sama sekali nih, tapi sangat disayangkan masih banyak banget nih orang awam di luar sana yang belum paham mengenai investasi. Nah, untuk itu aku bikin video kali ini, aku pengen jelasin sedikit ilmu investasi yang aku tahu nih ke teman-teman semua. Lebih tepatnya sih reksadana ya. Kenapa mesti reksadana? Nanti akan aku kasih tahu alasannya. Nah, yang pertama kita akan mulai dari definisi investasi itu sendiri. Investasi adalah suatu aktivitas penempatan dana pada satu periode tertentu untuk mendapatkan keuntungan nih. Ribet ya Kak Riri? Ibaratnya sih kayak kita nih beli sesuatu, terus kita simpen dan kita jual pada saat harga itu naik atau mencapai target tertentu nih. Simpel kan ya teman-teman? Jadi investasi itu nggak melulu soal saham nih, banyak banget contoh investasi lainnya. Nah, investasi yang mau aku bahas kali ini adalah investasi yang bukan berupa barang seperti reksadana. Pasti pada tanya dong, kenapa nggak deposito aja atau kenapa nggak saham aja Kak Riri? Jadi gini, aku pilih reksadana karena reksadana adalah investasi paling simple dan nggak ribet nih, khususnya buat kita nih orang awam di dunia investasi. Tapi sebelum kita investasi, pastikan perusahaan tempat kalian berinvestasi itu harus sudah aman nih. Salah satu indikator aman itu sudah diawasi langsung oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Karena banyak banget nih kasus investasi-investasi bodong di luar sana yang ujung-ujungnya merugikan kita nih sebagai investor. Namun banyak sekali nih yang mengeluh ketika kita berbicara tentang reksadana. Yang pertama, kita harus menentukan dan bertemu langsung kepada agen penjual yang cocok sama kita. Terus yang kedua, kita juga harus siap menanggung biaya yang akan dibebankan kepada kita nantinya, kayak biaya pembuatan akun, biaya pembelian, biaya penjualan, dan biaya pengalihan. Yang besarnya itu gak kecil teman-teman, up to 2% dari yang kita investasikan. Padahal untungnya aja belum kelihatan ya teman-teman. Dan lagi proses pembuatannya itu memakan waktu, karena harus dilakukan pengecekan dokumen identitas kita. Nyata rumit ya. Pasti kalian berpikir, wah kalau gitu aku gak jadi ikutan investasi reksadana ah. Apalagi aku juga masih awam nih di dunia investasi khususnya reksadana. Eits, jangan khawatir teman-teman, di zaman sekarang semua masalah itu pasti ada solusinya kok. Teman-teman tinggal download aja aplikasi Ajaib di Play Store, di App Store belum ada ya. Pasti pada bingung, kok Ajaib sih? Iya, Ajaib ini adalah salah satu aplikasi penyedia investasi nih teman-teman, khususnya reksadana. Dengan aplikasi Ajaib ini, semua kekurangan reksadana di atas udah teratasi nih teman-teman. Yang pertama, di dalam aplikasi Ajaib telah terdapat 100 jenis pilihan reksadana yang sudah tercatat juga historinya. Jadi buat kalian gak perlu muter-muter kesana kesini cari yang cocok nih buat kalian. Dan yang kedua, seluruh biaya yang dibebankan kepada investor itu sudah dihapuskan nih, alias free biaya manajer investasi. Lumayan banget kan? Terus yang ketiga, modal awalnya berapa? Nah, buat kalian yang masih awam, kalian cukup bermodalkan Rp10.000 aja nih teman-teman. Murah banget-banget kan? Yang keempat, prosesnya gimana nih? Prosesnya cuma 1 menit aja nih teman-teman, karena nggak perlu dokumen fisik alias cuma foto-foto aja nih. Dan yang terakhir yang aku suka banget, kalau kalian nih ngajak teman kalian untuk investasi di aplikasi Ajaib dengan menggunakan kode referral kalian, kalian akan mendapatkan bonus sebesar Rp10.000 sampai Rp1.000.000. Lumayan banget nih teman-teman. Pasti masih banyak nih yang bertanya-tanya, aplikasi Ajaib itu aman nggak sih Kak Riri? Aman banget nih teman-teman. Kenapa? Karena sudah terdaftar dan diawasi langsung oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi pastinya aman banget nih. Dan pasti masih banyak juga nih yang nanya, daftarnya susah gak sih Kak Riri? Tenang teman-teman, daftarnya tuh gampang banget, karena cuma butuh waktu 1 menit aja. Masa susah sih? Daftarnya gampang banget kok teman-teman. Kalian tinggal isi aja, lengkapin dokumen yang sudah ditentukan oleh aplikasi Ajaib,
Dan jangan lupa untuk memasukkan kode referral OCA851 untuk mendapatkan bonus pertama kalian. Nah teman-teman, biar kalian gak bingung, ini langsung aku praktekin aja cara daftarnya sampai cara membeli investasi. Kalian tinggal klik aja tombol daftar jika belum memiliki akun, dan kalian masukin nomor ponsel kalian yang aktif agar dapat terverifikasi. Alamat email kalian, masukin password yang bakalan kalian ingat. Dan jangan lupa untuk memasukkan kode referral kalian menggunakan kode OCA851 agar kalian dapat bonus saldo pertama kalian. Nah, di sini diminta verifikasi nomor handphone ya. Nah, selamat, Anda mendapatkan 10.000 reksadana gratis. Dan kalian tinggal klik mengerti. Terus kalian tinggal cek verifikasi email kalian. Nah, di sini ada tulisan konfirmasi email, kalian tinggal klik aja. Nah, selamat, email Anda sudah terkonfirmasi. Terus kalian tinggal kembali ke aplikasi Ajaib. Nah, teman-teman, di halaman ini kita harus mengisi pertanyaan wajib OJK seperti nama kalian sesuai KTP. Dan pilih gaya investasi juga ya. Di sini aku pilih resiko rendah, tingkat return rendah. Setelah itu, kalian tinggal klik lainnya. Nah, di halaman ini ada sumber pendapatan nih, teman-teman. Kalian tinggal pilih aja sesuai yang kalian tekuni. Nah, objektifnya aku tetap pilih yang investasi ya. Dan lengkapi juga data pendidikan kalian. Nah, untuk pengalaman investasi di sini aku pilih tidak berpengalaman ya. Terus langsung kita klik lanjut. Nah, tinggal untuk mengambil foto KTP kalian. Jangan lupa isi nomor KTP kalian juga. Terus setelah itu klik lainnya. Nah, di sini juga ada pertanyaan pribadi nih. Setelah diisi pertanyaan pribadinya, kalian tinggal klik lanjut. Nah, untuk halaman berikutnya ada alamat surat menyurat nih, teman-teman. Harus lengkap ya alamatnya biar suratnya nanti datangnya nggak nyasar. Setelah dilengkapi, kalian tinggal klik lanjut. Nah, rekening ini digunakan untuk menerima uang tunai nih, hasil pencairan reksadana kita. Tinggal klik lanjut ya. Nah, pendaftaran telah selesai nih, teman-teman. Kalian tinggal aja klik mulai investasi. Nah, udah selesai nih, teman-teman. Kalian tinggal pilih aja reksadana yang kalian mau pilih. Nah, di halaman investasi ini banyak banget nih pilihan investasi di reksadana di aplikasi Ajaib. Contohnya ada saham syariah terbaik pilihan para ahli. Di sini mulai dari 100.000 nih, teman-teman. Ada juga obligasi terbaik pilihan para ahli. Di sini juga mulai dari 100.000 nih. Ada juga saham terbaik pilihan para ahli, ada perusahaan BUMN terbaik dan investasi sosial bertanggung jawab. Di sini aku akan klik lihat semua.
Nah, di sini ada industri terbaik pilihan para ahli. Untuk industri terbaik pilihan para ahli ini dimulai dari 10.000 aja nih teman-teman. Jadi buat kita bisa coba yang ini. Dan di sini juga ada pilihan investasi risiko terendah. Mulainya juga cuma 10.000 aja nih. Tapi aku pilih yang ini aja ya karena returnnya 8,87%. Nah, di industri terbaik pilihan para ahli ini banyak banget nih investasi utama kita. Contohnya ada Telekomunikasi Indonesia, ada Bank Sentral Asia, ada Bank Mandiri, ada Bank Rakyat Indonesia, dan ada juga Kalbe Farma. Dan di sini juga ada detail investasinya. Equity 80-100%, cash and money market 0-20%, reksadananya Premier Ekuitas Makro Plus. Dan tersedia juga nih simulasi returnnya nih. Kita langsung klik aja ya. Nah, di sini ada simulasi returnnya. Contohnya nih kayak kita mau naruh 1 juta nih per bulan. Kita pilih durasi investasinya 1 tahun. Nah, kita akan dapatkan simulasi seperti ini, teman-teman. Kalau kita mau kurangin nih jadi 100.000. Kita pilih juga 1 tahun. Nah, ini simulasinya nih teman-teman. Jadi benar-benar historinya itu 2018 sampai 2019. Nah, kita kan masih baru ya teman-teman. Aku mau coba yang 100.000 aja. Terus aku tinggal klik investasi sekarang. Nah, di sini aku klik yang 100.000 ya. Terus kita klik submit. Nah, teman-teman, untuk di sini aku sudah kelar. Pesanan reksadana berhasil dibuat nih. Kalian tinggal transfer aja nih ke nomor rekening yang tersedia di layar ini. Terus jumlah setorannya yang tersedia juga. Nah, di sini juga ada cara transfernya nih. Kalian tinggal baca satu-satu aja kalau kalian masih bingung. Bisa juga menggunakan mBanking online loh. Dan habis itu kalian tinggal unggah bukti transfer kalian. Terus nanti langsung kalian klik konfirmasi aja. Nah, kalau kalian lupa yang tadi caranya, kalian tinggal buka email kalian aja. Nah, di email kalian ini juga terdapat nih caranya juga, dan di sini juga udah tertera jelas banget. Dan ingat ya teman-teman, kalau misal kalian sudah setoran, kalian tinggal konfirmasi aja, mau lewat email atau aplikasi nggak masalah. Dan jangan lupa untuk kalian harus transfer menggunakan rekening kalian dengan nama KTP yang kalian daftarkan di aplikasi Ajaib. Karena di sini udah ada tulisannya ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah ya untuk transfernya. Dan setelah itu sudah selesai nih teman-teman. Kalian tinggal mulai aja investasinya dan kalian tinggal cek-cek aja nih. Nah, gitu aja kok caranya teman-teman. Mudah banget kan, gak lama kan teman-teman. Kalian tinggal transfer aja dan konfirmasi. Nah, kalau kalian masih bingung untuk transfernya kok gak masuk atau gimana, kalian bisa langsung hubungin customer service yang tersedia nomornya di aplikasi. Nah, mudah banget kan? Oh iya, aku mau ingetin sekali lagi, jangan sampai lupa nih untuk masukin kode referral OCA851 di aplikasi Ajaib waktu kalian pertama kali daftar untuk mendapatkan saldo bonus investasi sebesar Rp10.000 nih. Lumayan banget kan teman-teman? Nah, buat teman-teman yang masih bingung, kalian bisa komen aja di bawah dan nanti keterangannya aku akan tulis juga di deskripsi box. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah!